Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa yang budiman, kita di siang hari ini masih berkesempatan untuk bermuajahah kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Tafsir Yasin Hamami. Dan alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah berada di Ramadan, hari yang ketiga. Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Semoga semua ibadah puasa kita, tarawih kita, semua amal ibadah kita diberikan kelancaran oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Dan semoga kita senantiasa oleh Allah diberikan rezeki yang halal barokah. Amin Allahumma amin. Marilah untuk menyingkat waktu kita mulai pengajian di siang hari ini. Pengajian kitab Tafsir Yasin Hamami dengan tawassul bil Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi washabi wa dzurriyyati al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihid dharain. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman agar engkau menakut-nakuti kaum. Ma unzira abahum, dengan sesuatu yang orang tuanya atau para pendahulunya ditakut-takuti. Allamu ta'lilun litanzil. Lam pada lafaz litunzira ta'lilun adalah menjadi lam ta'lil atau menjadi lam yang berfungsi untuk menjelaskan alasan litanzili tentang diturunkannya Al-Qur'an. Bila dikatakan fama fima unziro, lafat ma di dalam ma unziro in nafi adalah untuk nafi atau yang berarti tidak. Ai lam tunzar abahum al aqrabuna, maksudnya lam tunzar abahum, orang tua mereka tidak ditakut-takuti. Al aqrabuna yang jaraknya paling dekat. Litatawli muddatil fatrati, karena lamanya masa fatrah atau masa di mana Allah tidak mengutus seorang nabi pun. Waqila, dan dikatakan ma bimakna alladhi. Ma artinya adalah alladhi atau ma mausul. Ay litunzira qauman, kalau ma berarti alladhi atau ma mausul, maka maksudnya adalah litunzira qauman agar engkau menakut-nakuti kaum. Alladzi unzira bihi abahum, dengan sesuatu yang orang tua mereka atau pendahulu mereka ditakut-takuti dengan sesuatu tersebut. Fahum ghafilun, dan orang tua mereka itu pada lupa. Anil imani, dari iman, warusdi, dan petunjuk benar. Yakni ya Muhammadu, yakni maksudnya adalah ya Muhammadu, wahai Muhammad, anzalna ilaika hadzal Qur'ana, kami sudah menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu.
lidukhawifa bihi al-qawma, agar engkau menakut-nakuti dengan Al-Quran tersebut, agar engkau menakut-nakuti kaum dengan Al-Quran tersebut, alladzina lam yakhafu, yang mereka masih belum takut. Wal muradu minal qaum yang kaum Quraisy, yang dimaksud dengan kaum di sini adalah kaum Quraisy. Li'annahu min zamani Ismail alaihissalam ila zamanika, karena sejak zaman Nabi Ismail hingga zamanmu wahai Muhammad, maja'ahum nabiyun wala mursalun, tidak pernah datang kepada mereka nabi maupun rasul. Li'annahum ghafiluna, karena mereka lupa. La ya'rifuna dinan wala syari'atan, mereka tidak tahu agama dan tidak tahu syariat. Jadi maksud daripada Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah digunakan untuk memberikan peringatan atau menakut-nakuti kaum kafir Quraisy dengan apa yang sudah pernah diingatkan kepada para pendahulu mereka. Ditakut-takuti dengan sesuatu yang pernah ditakut-takut, yang pernah dipakai untuk menakut-nakuti para pendahulu mereka atau nenek moyang mereka. Jadi maksud daripada diturunkan Al-Quran adalah seperti itu. Mereka ditakut-takuti, mereka perlu untuk diberikan peringatan atau ditakut-takuti dengan sesuatu yang pernah diperingatkan juga kepada para pendahulu mereka, kepada nenek moyang mereka, karena mereka fahum ghafil, karena mereka lupa dengan agamanya Allah, lupa dengan syariatnya Allah, karena lamanya Allah tidak mengutus seorang nabi kepada kaum kafir Quraisy waktu itu. Jadi mulai sejak zaman Nabi Ismail hingga lahirnya Rasulullah, tidak ada rasul pun, satu nabi pun dan rasul pun yang diutus kepada kaum kafir Quraisy, sehingga karena lamanya masa fatrah atau masa kosongnya nabi atau tidak diutusnya nabi oleh Allah kepada kaum kafir Quraisy, makanya mereka lupa, sehingga mereka butuh untuk diingatkan oleh Allah dengan diutusnya Nabi besar Muhammad SAW dengan menurunkan wahyu yang berupa Al-Qur'an. Laqad haqqalu qawlu 'ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Laqad haqqalu qawlu 'ala aktsarihim. Sungguh telah nyata bagi kebanyakan dari kaum kafir Quraisy, fahum la yu'minun, bahwa kenyataannya mereka adalah kaum yang tidak beriman. Ai wajibat kalimatul azabi ala aktsarihim, maksudnya adalah wajib siksaan ditujukan kepada kebanyakan dari kaum kafir Quraisy. Karena Allah Ta'ala alima bi ilmihil azali, karena Allah Ta'ala tahu dengan ilmunya yang maha dahulu, dengan ilmunya yang azali, anna aktsara quraisyin la yu'minuna billahi wa risalati Muhammadin alaihi salam, bahwa kebanyakan orang Quraisy tidak akan beriman kepada Allah dan kerasulan Nabi Muhammad alaihi salam. Ka Abi Jahlin, seperti Abu Jahal, wa Atabata dan Atabah, wa Syaibah dan Syaibah, wal Mughirah wa amsalihim dan lain sebagainya atau yang semisal dengan mereka. Fal khitabu fi haqqi haula'i asqiya'i, adapun sasaran atau khitab tentang orang-orang yang celaka yang disebutkan tadi adalah li ta'kidil hujjah, adalah untuk memperkuat hujjah. La li thalabil imani, bukan untuk menuntut agar mereka mau beriman. Li'annallaha ta'ala 'alima, karena Allah Ta'ala tahu, annahum laisu min ahli tauhid wal imani,
bahwa orang-orang yang celaka yang disebutkan tadi seperti Abu Jahal, Atabah, Syaibah, Mughirah adalah bukan termasuk ahli tauhid dan ahli iman. Jadi sejak zaman azali melalui ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa sejak zaman azali Allah tahu bahwasanya kebanyakan orang-orang kafir Quraisy itu tidak akan beriman kepada Allah dan tidak akan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Al-Quran tersebut diturunkan adalah dalam rangka memperkuat hujjah atau untuk menegaskan bahwasanya atau untuk membuktikan bahwasanya memang benar kebanyakan kaum kafir Quraisy itu tidak akan beriman kepada Allah dan kerasulan Nabi besar Muhammad. Jadi diturunkannya Al-Quran yang dipakai oleh Rasulullah untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan kepada mereka sesuai dengan peringatan yang pernah diperingatkan kepada para pendahulu mereka, bukan untuk mengharapkan mereka beriman, tapi hanya untuk membuktikan bahwasanya mereka memang benar-benar kaum yang tidak mau beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan Nabi besar Muhammad SAW. Inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fayaa al-anqan fahum muqmahun. Inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan. Sesungguhnya kami telah menjadikan belenggu-belenggu di hati mereka, belenggu-belenggu di leher mereka, fahiyaa al-anqan. Belenggu-belenggu tersebut terbelenggu hingga dagu-dagu mereka, fahum muqmahun, kemudian mereka terdongak ke atas. Ay rafi'una ru'usahum, yaitu maksudnya mereka mengangkat kepala mereka, ghadduna absarahum, dan memejamkan mata mereka. Li'anna umudal ghilli fi 'unuqil maghluli yadkhulu tahta dhaqanihi, karena sesungguhnya tiang dari belenggu itu di lehernya orang yang terbelenggu itu masuknya dari arah bawah dagu orang yang terbelenggu tersebut. Fayamna'uhu khafdharasi, maka belenggu tersebut akan mencegah orang yang terbelenggu untuk mendingklukkan kepalanya, untuk menundukkan kepalanya. Wa hadhil ayatu ala sabilin tamthili. Ayat ini yaitu ayat inna ja'alna fi a'naqihim, ini adalah ala sabilin tamthili, dijelaskan dengan mode tamsil atau mode analogi atau menyamakan sebuah kasus dengan kasus yang lain. Liman la yu'minu billahi, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa yatakabbaru biman kanat yaduhu, wa yatakabbaru, dan orang yang sombong. Dianalogikan dengan siapa orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan sombong? Biman kanat yaduhu ila unuqihi, dengan orang yang tangannya terbelenggu hingga lehernya. Warofa'a ra'sahu ila as-sama'i, dan mengangkat kepalanya ke langit. Walam yara syai'an, dan tidak bisa melihat apapun. Waqila, dikatakan hiya, bahwasanya ayat ini atau ayat inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan dan seterusnya ini adalah akhbarun an ahwal kuffari fi jahannam, adalah gambaran dari keadaan-keadaan yang akan dialami oleh orang-orang kafir di neraka jahanam nanti. Demikian para pemirsa yang budiman, kajian kitab Tafsir Yasin Hamami di siang hari ini semoga ada guna dan manfaatnya, dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.